MLD Spot TV. Unveiling Indonesian greatness to the world through great content of inspiring lifestyle, inspiring people. Inspiring communities. Inspiring product. Inspiring places. Get yourself inspired. Bandung, sekali lagi Bandung membuktikan bahwa Bandung adalah gudangnya orang kreatif. Melalui artikel MLD Spot, ada desainer muda asal Bandung yang baru saja menghasilkan karya dan berhasil memenangkan Best National Costume di Miss Grand International 2017. Iki Morpaccio. Sekarang, gue udah di rumahnya Iki Morpaccio nih, pemuda inspiratif dari Bandung yang membanggakan Indonesia melalui karyanya. Dan kebetulan, dia lagi photoshoot aksesoris sama salah satu modelnya. Gimana sih Mas, kok bisa awalnya terinspirasi nih ke dunia seni? Ya, jadi memang awalnya dulu melukis. Ketika saya melukis, saya mengeksplor hanya terbatas oleh kanvas. Saya merasa pengen lebih. Setelah melukis, saya mengembangkan lagi ya. Jadi berbagai bidang, salah satunya adalah aksesoris. Karya Iki adalah cara Iki untuk menyampaikan cerita dan filosofi tertentu. Iki terus menyebarkan inspirasi positif melalui karya-karya spektakulernya, seperti karyanya yang satu ini. Untuk karya yang Raven, itu saya buat tahun 2013. Burung gagak ini seringkali diberikan stigma negatif. Dia burung kematian lah, ilmu hitam lah. Tapi ternyata burung gagak ini memiliki kepintaran, kecerdasan. Yang saya dapatkan dari poin kehidupan saat itu, mungkin kadang-kadang orang menghakimi satu sama lain. Ternyata yang kita hakimin itu belum tentu seperti itu. Don't judge a book by its cover. Karena apa yang kita lihat gak selamanya benar. Beda lagi sama yang satu ini guys, Revelation. Nah, karya ini terinspirasi dari seekor burung hantu. Burung hantu adalah burung yang setia. Seumur hidupnya, mereka hanya punya satu pasangan loh. Karya ini dibuat untuk istri saya. Dia selalu mendukung dan mendampingi saya. Dia akan selalu menjadi teman hidup yang akan saya jaga selamanya. Inspiratif sekaligus romantis ya guys. Dan akhirnya, dukungan dan support Irene selama ini berujung pada sebuah mahakarya Iki yang membuat gue dan beribu orang lainnya kagum dan meraih penghargaan internasional. Karya itu diberi nama Ibu Pertiwi. Mas, sumpah aku tuh terinspirasi banget sama karya Mas yang terakhir yang dipakai sama Diaris kita itu yang apa? Menang Miss Grand International 2017 ya. Berkat karya Iki yang luar biasa, Indonesia berhasil nih mendapatkan Best National Costume di ajang Miss Grand International 2017. Karya yang dinominasi dengan warna biru dan emas menggambarkan kejayaan laut Indonesia. Dan di bagian ekornya dilapisi oleh 7 kain Nusantara yang menggambarkan kekayaan budaya Indonesia. Melalui karya ini, Iki ingin menyampaikan pesan kepada dunia bahwa Indonesia adalah negeri yang agung dengan ragam budaya dan nilai hidup yang bisa dipelajari. Seni merupakan bahasa yang digunakan untuk menyampaikan pesan. Itulah yang dilakukan Iki Morpaccio. Semoga semakin banyak seniman Indonesia yang lebih dikenal oleh dunia.